kita baru kelar jenguk Niki. Iya, terima kasih banyak. Syok. Hotman Paris sentil di Polatip agar tak egois. Nikita Mirzani ditahan. Pengacara kondang Hotman Paris Hutapea akhirnya ikut bicara terkait kasus yang menimpa Nikita Mirzani yang dilaporkan sang mantan suami hingga harus mendekam di Mapolres Jakarta Selatan. Ini setelah dia sangat prihatin dengan nasib Arkana buah hati Nikita Mirzani dan Dipo Latif. Arkana yang belum genap setahun dan mengkonsumsi harus berpisah dengan sang ibu yang melahirkannya pada Maret 2019 lalu. Hotman tak banyak bicara, permintaannya hanya satu, agar Dipo Latif berdamai dengan Nikita Mirzani hingga kasus ini bisa selesai. Demi anak ini, Hotman imbau suami agar berdamai. Please ortu anak ini agar berdamai, ungkapnya pada Sabtu malam kemarin. Seperti diketahui, Nikita Mirzani dilaporkan atas dugaan penganiayaan yang terjadi pada tahun 2018 di mana Dipo Latif dikabarkan pernah dilempar asbak. Nikita yang mangkir dari dua kali pemanggilan pihak kepolisian akhirnya dijemput paksa dari gedung Trans TV setelah syuting. Nikita disebutkan sempat mengamuk saat di rutan karena ingin bersama putranya tersebut. Arkana pun harus menunggu berjam-jam baru bisa menemui ibunya. Gambar lirih Angkara saat digendong Nikita yang diunggah kakak angkat Nikita Mirzani, Fitri Salutri, menjadi sorotan karena tatapan bayi tersebut sangat penuh dengan kesedihan dan seakan mengerti derita sang ibunda. Lalu bagaimana menurut kalian guys terkait sentilan Hotman Paris Hutapea dan nasib Arkana ini yang seakan bapaknya sengaja sudah tak memberikan kasih sayang, melepas kasih sayang sang bundanya? Komentar di bawah ya, jangan lupa like dan juga subscribe. Terima kasih telah menonton.